Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengecek RAM di HP Oppo yang kita gunakan. Jadi cara mengeceknya cukup mudah ya. Di sini teman-teman buka aja di pengaturan. Kita ada dua cara untuk mengecek ya teman-teman ya. Teman-teman pergi ke pengaturan tambahan, kemudian tekan pengelola tugas terbaru. Di sini kita aktifkan tampilkan informasi RAM dan memori untuk tugas terbaru. Kita aktifkan. Setelah itu kita bisa mengeceknya dengan menekan tombol di sini ya. Di aplikasi terakhir dibuka, bisa teman-teman lihat di sini RAM kita ada 4, kemudian yang tersedia 1,4 ini ya teman-teman ya. Bisa cara seperti itu ataupun menggunakan cara kedua. Buka pengaturan, kita pergi ke pengaturan tambahan. Kita pergi ke opsi developer. Ini kalau belum ada opsi developer, diaktifkan terlebih dahulu. Cara aktifnya sudah saya upload juga videonya, nanti teman-teman cari aja. Kita pergi ke bagian memori. Nah, di sini juga ada keterangannya ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Total memori 3,8 kalau di sini ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini yang tersedia 695 ya, kok nggak sama dengan yang tadi ya. Entahlah, pokoknya cara mengeceknya seperti itulah teman-teman ya. Tapi yang lebih realnya kayak di sini deh teman-teman ya. Ini kan ini ada nih 1,4 yang tersedia. Jadi cara mengecek RAM di HP Oppo ya seperti ini ya. Silahkan teman-teman coba aja.